Saya nak kena saya buat menen. Oh ni. Mami, oh, dia, oh, dia, oh, dia, oh, oh, oh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, hari ini selesai solat Jumaat 14 hari bulan. 14 hari bulan 1 di Masjid Haram. Lautan manusia ada kat sini. Subhanallah. Ini memang satu pemandangan yang cukup cukup menakjubkan. Hey, assalamualaikum. Kita baru turun daripada bas naik. Hari ni kita nak buat umrah kita yang keempat. So sekarang ni kami nak ambil kereta dan kami nak pergi dekat Masjid Aisyah untuk kita dapat samiat lah. So insyaAllah semuanya berjalan lancar. Hari ni malam ni tengok kan. Kat belakang tu pemandangan clock tower tu memang cerah. Sebab 2-3 hari sebelum ni dia agak hazy sikit. Tapi hari ni memang terbaik. Memang cun hari ni. So, alhamdulillah setakat ni kami ada dekat Mekah ni 4 malam. So kami berpeluang buat umrah setiap malam sepanjang berada kat sini. Betul-betul syukur sangat. Actually bukan nak cakap apa. Kita ibadat kat sini seolah-olah macam kita nak buat tak nak berhenti daripada buat benda tu. So kita orang akan rindukan suasana ni lah, seriously lah. Sebab besok dah nak gerak lah. Tapi hati ni rasa macam tak nak gerak lagi. Tapi apakah daya, semoga Allah jemput kami datang ke sini lagi, insyaAllah. Okay, actually sini dia punya sandwich falafel dia memang terbaik. Evening burger. Yes. Lepas tu murah pula tu kedai ni. Memang best. Siapa datang kedai ni, kawasan sini, singgah lah beli. Sandwich falafel dia number one. Rakam muahid lah. Ha? Falafel. Eklat. Yes. And fries. Habibie, rakam muahid lah. Thank you. Yes. Memang terbaik. Okay, semua ni dengan satu teh minti. Ah, minti 7 rial. 7 rial Saudi. So berbaloi lah. Dia punya saiz falafel dia pun agak besar. So makan memang kenyang lah sandwich falafel ni. Kita orang itu hari tak sengaja try. Lepas tu sedap lah pula kan. Dari diri kita anggil lah beli kat sini. Okay, ni falafel dia. Tengok kan, siapa datang dekat kawasan kedai parking ni sebelum pergi ke masuk ke area Masjid Haram, tinggal beli falafel sandwich. Memang terbaik. Seriously nice. Siap ada terung goreng. Oh, terbaik. Look at that, Amanda. Yeah, babu.
on TV. Assalamualaikum. Kami baru saja selesai melakukan tawaf wudak. Ucapkan selamat tinggal ke Kota Mekah. InsyaAllah kami berdoa agar dapat datang lagi ke sini, InsyaAllah. Okay, sampailah masa untuk kita pulang . InsyaAllah kita akan datang lagi. View yang akan kita rindui sepanjang masa . Ok, sekarang tibalah masanya untuk kami bergerak pulang. So kita akan drive sehingga ke Madinah. Kita akan stay Madinah semalam. Kemudian kita akan daripada Madinah, hari keesokannya kita akan gerak ke Riyadh. Dan kita akan buat PCR test dekat Riyadh. Lepas tu kita akan daripada Riyadh kita akan bergerak masuk ke Oman . So insyaAllah perjalanan dipermudahkan. So kenangan yang sangat manis dekat Kota Mekah Al-Mukarramah. So kenangan yang takkan dapat kami semua lupakan, insyaAllah. Okay, di hadapan sana adalah Masjid Aisyah. Batu putih itu adalah batu sempadan Tanah Haram . Batu putih ni secara rasminya kita keluar daripada Tanah Haram. InsyaAllah kita akan datang lagi. On the way dari Makkah ke Madinah sekarang ni, tiba-tiba kat tempat ni kita nampak banyak gila babun. Memang banyak, ratusan ekor. Nak lintas jalan ni kalau bagai. Tengok belah ni. Memang agaknya ni kawasan babun tu. Babun liar. Sekejap kita berhenti tengok. Mana cik makan . Ni unik gila. Arab Saudi ni kita tengah desert punya banyak babun. Ya. Yeah, I know. No, I see. Babu. Kita depan ni.
Actually ini antara antara benda-benda menarik yang kita jumpa tengah jalan, yang memang tak sangka lah ada tempat je ni, banyak gila babun dekat tengah-tengah desert ni. Memang unik lah. Gangster muka dia ni. Siapa gangster? Siapa? Nenen. Oh ni Mami. Oh Nenen. Oh. Jadi kan good footage. For the short one so jadi. Saya the husband. Hilah. Orang tu bagi makan tu. Tu yang nak pergi sana. Sekarang ni kita dah sampai ke Madinah semula eh. So penempatan ni memang terbaik lah. Betul-betul depan Masjid Nabawi. Kita turun, boleh terus masuk masjid. So kita akan bermalam selama satu malam kat sini sebelum kita bergerak ke Riyadh. Selek betul lah bangunan ni. Kalau tak ada bangunan ni, nampak clear lah. Okay, hari ni kita akan tolak ke Riyadh. So, lepas Riyadh kita akan masuk ke Oman. So, sebelum tu kita akan buat COVID-19 ujian kendiri ya. So, sekarang ni kita akan buat swab test dekat boy. Dia ni cukup senang untuk kita pakai. Thank you to Alafi juga eh. Tolong belikan swab test kit ni. Okay, dengan mulut. Sini dengan benda ni tak payah cucuk dalam sangat. Okay. Golek kan dia. Okay. Picit. Buka ni. Okay. Rencang-rencangkan. Dan kita titik dia atas plastik. Titis kan dia kat sini. Kita boleh tengok. Kita tunggu sehingga cecair itu habis mengalir di atas test kit tu. So, alhamdulillah test untuk boy negatif. Dan masa seterusnya adalah adik. Okay,
nampaknya empat-empat ujian menunjukkan result negatif. Alhamdulillah. Okey, semua dah masuk. Walaupun kereta kecil, kita boleh muatkan semuanya. InsyaAllah. Okay, baby, let's go Tok Oman. Yeah, kami bermalam di hotel ni di Riyadh. So kita rehat dulu. Besok kita akan balik ke Oman lah. Hotel ni okey, sangat-sangat okey. Harga pun okey sangat. Okey, ni malam terakhir ya. Kita dekat Saudi Arab. Malam terakhir. Siap-siap makan dulu. Besok lepas subuh kita akan terus pulang ke Oman. So kita dapat banyak pengalaman daripada trip ni. Pengalaman yang macam-macam, yang unik, yang ajaib, segala macam lah. Yang susah kita nak terangkan dengan kata-kata. Tapi apa pun, kami sangat-sangat bersyukur lah. Bersyukur sangat trip ni. Daripada kita plan pergi tempat lain, sampai tempat lain. Seriously lah, benda ni satu perkara yang kita sendiri tak percaya. Macam mana kita boleh sampai sini tanpa kita plan? Plan dalam masa 3 minggu. Macam itulah orang cakap, tahu-tahu sampai kan? No here lah. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan datang lagi. So alhamdulillah, setakat ni semuanya berjalan lancar. Dan kita harap perjalanan balik kita pun lancar juga. Kita estimate kita akan buat perjalanan hari ni lebih kurang 12 ke 15 jam untuk sampai ke rumah. Kita akan stop di tempat untuk makan apa semua. So tapi perjalanan hari ni memang all the way desert road. So kita target by sebelum maghrib kita akan masuk border. So when everything settle, semuanya okay. Kita dah settle PCR test, alhamdulillah negatif. So sebab ni requirement lah, requirement untuk masuk ke Oman. So insyaAllah everything will be okay. Alright, jumpa di Oman nanti. Sekali lagi kita berada di World Longest Straight Road di sana, merentasi Rab Al Khali Desert. So kat sini ada satu stesen minyak, ada satu kedai runcit juga, dan ada surau.
sembahyang, ada toilet. Kedai runcit ni macam-macam juga ada jual. Tapi tempat ni kosong lah. Tak ada apa. Sangat-sangat kosong. Kat situ pun ada satu restoran Pakistan. So, kita tengah berehat sekejap. Sekejap lagi kita akan teruskan perjalanan ke Al-Mata. Terus akan ke highway dari Rab Al Khali Desert ke Sempadan Oman. Okay, okay, pastikan masuk. Sebelum kita masuk jalan ke dari longer straight road tu ke Oman, pastikan isi minyak tu bagi penuh. Sebab sesi minyak seterusnya adalah lepas 300-400 km. So kita kasi full dulu, isi penuh-penuh, baru kita jalan. Kalau tidak akan jadi masalah kat tengah jalan ni. There is our car. We are in the middle of empty quarter desert. This is a empty quarter desert, Rab Al Khali. We are about 300 km to Oman border. Alhamdulillah, ada bulan, jalan terang sikit. Kita masih lagi dekat Rab Al Khali Desert lah. Lagi 2 jam nak sampai ke border. Masih lagi jalan desert. Kita dah mandu berapa jam lah ni? Daripada pukul 6.30 pagi. Sekarang ni dah lepas maghrib, 5.30 petang. Dah hampir 11 jam. Jangka sampai rumah dalam pukul 2 atau pukul 3 pagi lah waktu Oman.
Alhamdulillah, kita sampai rumah. Kilometer 6,115.8. Setelah perjalanan pergi balik 6,115 km, kita sampai kat rumah balik. So hari ni perjalanan yang paling panjang sekali. Kita daripada Riyadh ke rumah lebih kurang 18 jam. Kita betul tak daripada Riyadh pukul 6.30 pagi, sekarang ni pukul 1.30 pagi waktu Oman. Trip ni satu yang bagi banyak pengalaman lah. Pengalaman dan kepuasan yang maksimum lah. Alhamdulillah semua berjalan lancar, semua selamat. Tak ada apa-apa yang berlaku sepanjang, tak ada benda-benda buruk yang berlaku sepanjang trip ni. So ini ada, kita dah sampai rumah balik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita menjadi tetamunya, dia jaga kita dengan elok, dia hantar kita balik dengan elok. So insyaAllah lain kali kita buat trip macam ni lagi.